Himpunan Mahasiswa Budidaya Pertanian Universitas Brawijaya menggelar Karnival 2014. Gerakan menanam 100 buah bibit naga bersama warga Sumber Manjing Wetan menjadi salah satu rangkaian kegiatan ini. Himpunan Mahasiswa Budidaya Pertanian Himadata Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya melakukan Karnival 2014 dalam rangka menyambut hari ulang tahun himpunan. Gerakan menanam 100 bibit buah naga menjadi salah satu rangkaian acara. Dan untuk penanaman pada siang hari ini, kepada Mujahid dipersilahkan. Tara, karena terlalu kecil, nanti kalau sudah besar, tiang ini harus diganti dengan tiang yang diameternya lebih besar. Jadi ini anu Mas ya, harus menggantung nantinya Mas. Harus menggantung. Nempel. Bunganya. Oh, gantung. Apa gantung. Bunganya? Maksudnya punya harus menggantung, gantung gini Mas. Oh, di ujung nanti kan. Jadi sini, nanti diarahkan ke sini. Bang, harganya masuk. Sebelumnya, warga Desa Tambak Rejo Sumber Manjing Wetan diberi materi seputar penanaman bibit buah naga oleh Abdullah Muhajid selaku pemateri yang dilaksanakan di Balai Desa Tambak Rejo. Kalau buah naga merah pasti nggak akan ada garis putihnya di pinggirnya. Disesuaikan satu, ini yang paling atas, disesuaikan satu. Nanti kalau satunya itu udah tinggi, dipotong, kemudian nanti dari bekas potongannya itu yang kedua ini disisakan 3 aja. Nanti dari atasnya lagi dipotong lagi, disisakan 3 lagi. Nah itu untuk produksinya. Lebih mudah perawatannya daripada nanti harus 2 meter atau misalkan 3 meter. Nah ini susah motongnya. Putri Astiti dan Yordan melaporkan untuk UB TV.